Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, ribuan umat muslim se-Kabupaten Sumedang merayakan Tahun Baru Islam dengan pawai Ta'aruf dipusatkan di alun-alun Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Perayaan terkesan unik pasalnya diwarnai pawai ribuan obor, lampion, dan replika onta lengkap bersama penunggangnya. Gema Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah disambut seluruh umat muslim di Indonesia, salah satunya yakni di Kabupaten Sumedang. Ribuan umat Islam Sumedang menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah dengan cara pawai ta'aruf dengan membawa obor, lampion, hiasan bertuliskan asma Allah, serta replika onta. Sambil bersolawat mengitari alun-alun, mereka membawa obor dan pernak-pernik lainnya. Peserta pawai ini datang dari berbagai perwakilan desa se-Kabupaten Sumedang. Sejak dulu, insya Allah ke depan pun akan selalu dilaksanakan. Ya, karena ini Tahun Baru Islam, tentunya merujuk kepada apa yang oleh Rasul, sebagai titik tolak hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Insya Allah kita akui selaku umatnya, mau berhijrah, yakni hijrahnya dari yang tidak baik kepada yang baik. Yang tadi dari bambu, alhamdulillah dapat 85 obor. Kami sangat mengerahkan masyarakat dan alhamdulillah malahan yang orang-orang yang tidak tahu sebelumnya memang merasakan menyesal hatinya. Umat muslim berharap di Tahun Baru Islam 1440 ini menjadi lebih baik dalam beribadah maupun kehidupan sehari-hari. Diki Guntara, Bandung TV.